Hai guys, sekarang saya berada di SK Masilau. So, untuk pengetahuan Anda, di tempat akan dijadikan hub pelancongan. Dimana di sini banyak sangat taman-taman yang selayaknya untuk dijadikan hub pelancongan karena mempunyai taman yang sangat cantik. Berbagai tanaman yang ada di sini, bunga, ada serai wangi. Oke, kita boleh nampak suasana sebelah sana bukit. Terus madi sebelah sana ada. Oke, kebun sayur. Di sana ada gelanggang, bola tampa, bola jaring. Oke, sebelah sana ada kebun sayur. Ini adalah belakang sana itu adalah dewan SK Masilau, dan ini adalah perpustakaan kali. Di sini kita boleh buat santai-santai untuk datang selfie-selfie. Kita boleh buat juga untuk di jogging. Jadi kalau misalnya ada di luar sana, boleh bagi idea apa-apa yang boleh ditambahkan dalam kawasan SK Masilau. Paling mana adalah Gunung Kinabalu, sebab paling besar Gunung Kinabalu yang nampak di depan mata sekarang. Oke, kita mulai masuk dari sini. Kita ada gerbang. So, kita boleh jalan sahaja. Ini adalah tempat titik permulaan untuk mereka-mereka atau pelancong-pelancong atau pelawat yang akan datang ke sini untuk menikmati keindahan dan bunga-bunga yang ada ditanam di sini, guys. Nanti Anda boleh tinggalkan pendapat dan komen ada oke atau tidak, cantik ataupun tidak. Ini adalah belakang tadi, guys, belakang prasekolah. Oke, kita teruskan jalan. Lah guys, berangin sedikit guys. Kita jalan sini, harap-harap boleh tembus pergi sana dewan. Bunga-bunga yang ada ditanam di sini guys. Oke, kita jalan sini pun kita nampak juga sebelah sana Gunung Kinabalu guys. Mau gimana-mana pun tetap akan nampak Gunung Kinabalu. View tetap akan nampak guys. So, ini ada jalan kedua untuk pusingan. Ya yeah, guys, kita boleh juga jalan-jalan sambil jogging-jogging untuk bertenang-tenang. Hari ini kita pusing. Hari ini Exxon Channel akan bawa Anda pusing-pusing ke kawasan SK Masilau guys. Dari sana ada pokok kering. Itu dia guys, cantik tak? Sebelah sana bukit, sebelah sana itu ada kebun tanaman sayur kubis. Ada juga di sana. Kebun. Cantik guys. Apa perlu kita tambah? Oke, kita jalan-jalan ke kawasan. Oke, sebelah kanan sini adalah kelas untuk pelajar-pelajar 1 dan 2 guys. Inilah salah suasana laluan. Dia sudah ada meletakkan atap untuk laluan. Oke, ada tangki. Oke, Anda boleh tengok suasana yang ada di sini sekarang. Oke, di sini ada lagu Billy Guru. Yang kuning sana adalah kantin. Dan banyak sangat tanaman bunga yang cantik yang ada ditanam sini guys.
memang sangat-sangat cantik guys. Penyediaan untuk cuci tangan, pipe pun ada disediakan bagi pelajar yang akan masuk dalam kelas. Okay, banyak tanaman-tanaman bunga guys. Okay, sudut informasi pun ada. Tengok guys, banyak sangat bunga yang ada di sini. Di kawasan dengan antara dengan sekolah. Okay, yang bangunan tu nanti adalah bangunan prasekolah. Ada juga khas untuk taman. So kita teruskan naik ke atas. Okay, hari ini ada mesyuarat hub pelancongan. Sebab alhamdulillah buat masa ni SK Masyarakat terpilih untuk dijadikan hub pelancongan. Jadi kita akan bergabung berbincang dengan anggota dari Kinabalu Park untuk berfungsi edu. Kalau dia perlu ditambahkan berikut. Okay, selain itu kita ada juga pemancar untuk sambungan SIM card, yes guys. Mari kita jalan-jalan dulu. Inilah guys, jalan-jalan kita nampak Gunung Kinabalu yang agak besar. Itu adalah surau guys, surau. Okay, di sebelah sana tu ada lagi taman-taman. Kalau atas tu ada taman. Okay, nanti kita masuk sana atas kejap. Sementara dorang belum meeting. Ambil video pajak. Okay guys, inilah taman-taman yang ada. Okay, terus stop. Okay guys, selepas kami meeting, kami buat rondaan untuk lihat kawasan di mana tempat-tempat tadi perbincangan tadi sudah ada sedikit management plan. So doakan semoga hak pelancongan SK Maslow berjaya dilaksanakan guys. Bagi orang di luar sana yang berada di dalam dunia tanah rata, Anda boleh datang ke sini untuk merasai perjalanan atau just jalan kaki untuk merasa turun dan naik bukit. Tapi guys, kalau kita datang ke sini pastikan kita guna kasusukan. Guna selipar yang selamat untuk digunakan lah guys. So belum pula raun sini bawa sana atas desa raun tadi. Oh deh, hai jagung. Langkuas ni kan? Loh, kalau dah boleh jual dah itu? Apa ni? Tuhau kan langkuas? Ini pokolak kuat guys. Ini pun jarang orang jumpa buah ni. Kan? Batu yang banyak kan sini. Kamu juga lah bahan untuk buat kajian batu. Kan saya dulu SK Mesang. Iya. Kami pergi sungai
coba mencari batu. Kami sampai sini saya bilang punya banyak batu, karena tidak kasih lewat batu. Kan? Iya. Dan ini macam mana batu-batu boleh sampai di sini, banyak pada sejarah yang kita perlu kurik. Terawan sini baru saya nampak di sini cantik nih. Oh ini macam di New Zealand sih ini. Oh. Iya. Kalau pandai buat jadi bonsai cantik ini. Oh. Baru kucing pun boleh jadi satu exercise lah.